Hai, langsung aja guys. Jadi kali ini kita akan bermain game dengan menggunakan lakban. Jadi kita akan melakban kedua kaki kita. Kita akan merapatkan kaki kita dan kita lakban. Jadi kita akan bermainnya dengan melakukan lompat-lompat. Jadi ini akan sulit untuk melakukan tendangannya, atau biasa kita sebut dengan game pocong challenge. Dan ini part keduanya, karena part pertama yang pernah kita buat itu kayaknya udah lebih dari setahun yang lalu guys. Jadi kita langsung aja mainkan. Let's go. Om Pimpalayum Gambreng. Okay, aku berteman sama Mugi jadi lontong. Dia berteman dengan Mugi. Okay, lontong. Game pertama kita akan melakukan penalti. Okay, langsung aja. Okay, sweet dulu. Yang kalah yang duluan. Okay, 1, 2, 3. Hey, dia kalah. Jadi oh iya kalah kita. Wei pula. Okay, penalti kali ini kita akan mencari 3 gol terlebih dahulu untuk yang menang. Okay, jadi 3 gol dia menang. Okay, kita mulai. Kita lakban dulu kakinya. Guys. Oke. Wih, lawan sendiri padahal. Oke, kita mulai yuk. Kita mulai dari Denny menendang dan aku serahkan kiper ke Angga. Cari 3 poin. Dimulai dari Denny terlebih dahulu. Oke, langsung aja penalti pertama. Angga. Allah. Itu adalah salah satu cara yang paling sulit untuk menendang ya. Jadi ada tekniknya dia. Oke, kita sekarang giliran tim kami yang menendang. Oke. 3 gol aja. Bang tepis, Bang. Bung badan aja, Bang. Oke. Hampir gol. Tendangan pertama udah blunder ya. Oke, belum ada yang gol, kita ulang lagi. Oke, langsung aja. Tepis enggak? 1, 2, 3. Wah, gol itu. Ada lagi. Kurang kuat, kurang power, sudutnya udah pas kali itu. Oke, belum ada yang berhasil gue, belum ada. Susah ini ya, ini penalti paling sulit ini. Oke, ready. Apakah dia akan gol guys? Mugi berhasil guys. Oke, ayo bagus. Langsung aja. Shoot terus, tepi ga? Deket kali ga bakal. Nani? Kepijak kaki sendiri tuh gimana coba? Guys, ini tendangan lagi dari Benny. Apakah Benny mau membobol kiper kami? The Mugi yang setari. Oke guys, langsung aja. Sudut kali tuh. Terlalu sudut dan kenceng guys. 1 poin, 2 lagi. Oke. Okay. Habis kita guys. Oke guys, giliran Mugi kembali guys. Langsung aja. No. Gimana itu? Suara lu cinta Luna guys. Oke, okay, gak? Gol enggak? Okay. Apa lagi? 1 gol. Kuat terus. Kuat terus. Loncat, sambil loncat tendangnya. Nah. Nope. Nah. Gol! Nahan pakai perutnya. Oke, oke. Kita ulang lagi, ulang lagi. Comeback lah kalau bisa comeback. Gak sampai. Salah lagi tendang ya. Oke lah, kita akhiri game kali ini. Giliranku. Langsung aja. Ancang-ancangan cukup jauh guys. Kebanyakan gaya kiperku guys. Kiperku kebanyakan gaya guys. Blunder ya. Aduh. Oke. Kiperku kebanyakan gaya guys. Ya. Langsung aja. Berikan tendangan terbaikmu. Ih, udah bagus sekali padahal. Kurang sudut aja, kurang sudut. Oke, giranku lagi. Kembali lagi guys. 1 poin lagi buat orang itu guys. Kalian masih dendol. Andus. Oke, langsung aja. Hup. Hup, gak jadi guys, gak jadi guys. Tipuan guys. Hup. Memang kiperku guys. 3 gol aku menang, kami menang. Jadi game pertama penalti kita berhasil memimpin dengan 4-1 poin. Berarti kita langsung masuk ke game kedua, yaitu 1 lawan 1. Oke. Kalian tidak merasakan yang kami rasakan di sini guys. Ini tersiksa kali nih. Capek, pegel. Di bagian telapak kaki itu kram. Betisnya kram. Pak E pegel.
Okay. Jadi kalau kalian mau niru ini, siap-siap kalian. Silakan tiru dulu, merasakan sendiri. Berat ini, berat. Oke, okay, game selanjutnya kita akan berhadapan satu lawan satu. Jadi yang pertama main adalah Angga lawan Denny. Jadi cara bermainnya, mereka harus berhadapan satu lawan satu, battle satu lawan satu, dan harus mengenai cone yang ada di sana. Itu punya Angga dan ini punya Denny. Jadi kalau mereka berhasil mengenai sekali aja, langsung ganti pemain dan sampai mencapai 3 poin. Oke, okay, dia yang menang. Kita mulai langsung aja. Oke, okay? Langsung aja. Ready. Oke, Denny membawa bola. Jatuh sekali Pak ya bangun ini. Lampet namanya. Wah, cepet dong. Entas lagi. Lewati terus enggak? apa lagi kosong doangnya? Kena tangan. Penalti. Oke guys, karena Angga melakukan pelanggaran tadi ya. Jadi penalti. 90% harusnya kena ini. Oke. Satu poin untuk mereka ya. Sekarang giliran aku melawan ini. Si Mugi. Oke guys, langsung aja. Bini versus Mugi. Oke, Bini mulai mengkulik-kulik. Oke. Melakukan teknik drone ball. Iya guys. Dia menggunakan gaya keong siput guys. Freestyle ternyata dia guys. Berdiri ya coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Ya jauh guys. Oke, langsung aja. Bola di kakinya. Bergulir lompat. Mari. Yogi. Kaki mugi terselip guys. Terlipat. Terkipat-kipat. Dan apa yang akan terjadi guys? Mugi masih membawa bola. Kalian langsung komen di bawah aja ya guys. Seperti apa Mugi? Ah, freestyle apakah itu? Muak guys, muak. Wadidaw. Ya kena. Oke guys, Mugi tidak mampu lagi untuk berdiri dan melompat. Oke guys, dia menyerah guys. Oke guys, memang Mugi ini susah guys. Oke, sekarang giliran Angga lawan Mugi. Oke. Okay. Let's go. Woi. Ini yang pas ini guys, karena mereka selalu melakukan baku hantam guys, bergelut di tengah lapangan. Dan akhirnya dia. Mana bolanya? Mantap. Woi. Main gulat lah. Oke, kaki disilang-silang. Apa yang terjadi? Ya. Belum enggak terus enggak. Melakukan power. Lewatkan terus. Ayo itu gua. Dua poin. Satu lagi yang menang. Lihatlah guys, aku mempunyai teman yang tak berguna betul guys. Woi. Oke. 1 2 3. Kami menang lagi guys, jadi di game pertama menang, game kedua menang 3-1, selesai. Capek guys, kalian gak merasakan yang kami rasakan ya. Telapak kaki kram kali ini, betis kram, dengkul lemes kan, paha lemes. Oke, sekian video kali ini guys, dimenangkan tim kami, aku dan Angga, dengan 2-0 di 2 challenge. Jadi jangan lupa untuk beri like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya juga, supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video. See you guys, peace.
Bis. Weh, lega.